Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah. Wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamah. Amma ba'du fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin para pemirsa TV One yang terhormat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi pilihan yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nabi-nabi dan rasul-rasul lainnya. Beliau sebagai penutup para nabi dan juga sebagai imam para rasul. Beliau adalah khatamul anbiya, imamul mursalin. Kenapa beliau dipilih dan dimuliakan oleh Allah di antara para nabi dan rasul yang lainnya? Karena ternyata beliau memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul lainnya. Itulah yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, para pemimpin nabi dan rasul. Satu di antara kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil dalam Al-Qur'an di dalam firman-Nya dengan nama Nabi Muhammad. Tapi yang dipanggil adalah kedudukan nabinya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain Allah panggil dengan namanya. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah." Akan tetapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil beliau dengan "Ya ayyuhan nabiyyu." "Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahida wa mubasysyira wa nadzira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira." Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil beliau di dalam Al-Qur'an bukan namanya yang disebut akan tetapi kedudukannya sebagai nabi dan rasul. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada beliau. Para malaikat juga bersolawat kepada beliau. Tidak ada perintah yang Allah titahkan kepada hambanya melainkan Allah terlebih dahulu melakukannya, yakni solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Setelah itu barulah kemudian Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima." Hadirin para pemirsa TV One yang mulia, Nabi Muhammad adalah nabi yang mulia, nabi yang memiliki banyak keutamaan. Hal itu kemudian berimbas dan berdampak juga kepada umatnya, bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki keutamaan-keutamaan.
keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sesungguhnya telah datang jauh sebelum Rasulullah dilahirkan, bahkan jauh sebelum adanya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Allah Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi dan rasul yang terkagum-kagum dengan keutamaan yang dimiliki oleh umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sabilul Iddikar yang ditulis oleh Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, di sana disebutkan bahwa Nabi Allah Musa alaihi salam ketika membaca Al-Alwah. Al-Alwah itu adalah sebuah tulisan goresan yang ada di batu atau di kayu yang berisikan wahyu yang ada di dalam kitab Taurat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi Allah Musa membaca ada berita tentang kedatangan umat yang datang kemudian. Di situ Nabi Musa membaca bahwa nanti akan datang sekelompok umat di mana mereka melaksanakan sholat. Dan kemudian Allah bukakan pintu-pintu langit dan Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka. Nabi Musa terkagum-kagum. Siapa gerangan umat yang disebut di dalam Al-Wah ini? Bertanyalah Nabi Musa kepada Allah, "Ya Rabb, siapakah golongan umat ini? Jadikan aku bagian dari umat yang engkau sebutkan." Kemudian Allah menjawab dan berfirman, "Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi Allah Musa kembali membaca Al-Alwah dan menemukan satu berita bahwa nanti akan datang sekelompok umat yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian Allah mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi Musa kemudian kembali terkagum-kagum dengan berita gembira ini. Hingga Nabi Musa berdoa, "Allahumma ij'alni min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Rabb, siapakah gerangan umat yang engkau sebutkan ini? Apakah dia umatku?" Kemudian Allah menjawab, "Tidak wahai Musa, itu adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dari sini ada dua keutamaan penting dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah senantiasa mendirikan ibadah salat yang 5 waktu sehari semalam. Karena dengan salat yang didirikan, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rahmat-Nya kepada mereka yang mendirikannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Aqimis shalah. Innas shalata tanha 'anil fahsya wal munkar." Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Inilah dampak yang seharusnya dihasilkan dari salat yang kita laksanakan. Salat seharusnya mampu melahirkan sebuah perbuatan yang dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan juga perbuatan-perbuatan yang munkar. Kalau sekiranya selama ini kita sudah mendirikan salat, tapi pada kenyataannya masih saja kita melaksanakan perbuatan keji dan munkar, bukanlah salatnya yang salah. Akan tetapi kita harus introspeksi, harus evaluasi ada apa dengan sholat yang kita lakukan
bisa jadi kita tidak khusyuk dalam sholat, atau bisa jadi kita tidak menyempurnakan sholat kita. Ketika sholat, bisa jadi pikiran kita kemana-mana, tidak fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sholat merupakan media komunikasi yang paling efektif antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama sholat, kita singkirkan semua kepentingan-kepentingan duniawi kita. Kita hilangkan, kita lepaskan, kita tanggalkan semua urusan-urusan duniawi kita. Pikiran dan hati kita seharusnya hanya fokus, konsentrasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah, dengan memperhatikan syarat dan rukun salat, adab-adab salat, maka salat yang diinginkan oleh Al-Qur'an mampu mencegah perbuatan keji dan munkar akan terwujud. Dengan demikian, Allah akan turunkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita yang senantiasa mendirikan salat. Kemudian yang kedua, bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa wajib, yakni ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, Rasulullah janjikan bahwa dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata karena iman dan mengharap ridha Allah, maka janji Rasulullah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ternyata berita gembira ini sudah dibaca oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Bagaimana puasa yang didasari atas dasar iman dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Puasa yang didasari atas dasar iman adalah puasa yang memang dipanggil karena panggilan iman. Puasa itu memang satu ibadah yang berat, karena puasa adalah bagian dari ibadah badaniyah, ibadah fisik. Bagaimana tidak seseorang menahan al-imsak dari rasa haus, rasa lapar, sejak azan subuh dikumandangkan hingga azan maghrib dikumandangkan. Itu merupakan satu pekerjaan yang tidak ringan, satu pekerjaan yang sangat berat. Kalau bukan karena panggilan iman, maka bisa jadi banyak orang yang gagal menjalani ibadah puasa. Tapi karena panggilan iman, sesuatu yang berat kemudian menjadi ringan. Juga puasa dilakukan semata-mata karena ihtisaban, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah yang sangat rahasia, yang mengetahui kita yang berpuasa adalah diri kita sendiri, dan kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa merupakan ibadah sirriyah, maka Allah berfirman dalam hadis kudsinya, "As-shaumu li wa ana adzi bih." Puasa itu adalah untukku, maka akulah yang berhak untuk membalasnya. Karena itu, dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka fa insyaallah dosa-dosa kita yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika keluar dari Ramadan, ketika selesai melaksanakan semua rangkaian ibadah puasa, kita akan kembali menjadi fitrah seperti bayi yang terlahir dari rahim ibunya. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam membaca Al-Alwah atau kitab Taurat yang masih berupa kepingan atau lembaran. Di sana kemudian Nabi Musa menemukan satu kabar gembira, bahwa nanti akan datang satu umat di mana mereka akan berbondong-bondong
untuk datang beribadah ke Ka'bah, Ka'bah Baitullah. Di sana mereka menangis, di sana mereka bersimpuh, di sana mereka berdoa, memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Allah kembali memberikan tambahan ampunan kepada mereka yang melaksanakannya. Ketika membaca berita ini, kembali Nabi Musa terkagum-kagum. Siapakah umat yang disebut oleh Allah dalam Al-Alwah ini? Apakah dia umatku? Tapi Allah menjawab, bukan wahai Musa. Dia adalah umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin TV One rahimakumullah. Ibadah haji yang dilakukan sebagai bentuk kewajiban seumur hidup adalah merupakan satu kerinduan yang mendalam dari seorang hamba untuk bertemu secara langsung di pusatnya Ka'bah Baitullah. Kalau selama ini kita beribadah di dalam sholat menghadap Ka'bah, maka ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita bisa melihat secara langsung beribadah di depan Ka'bah Baitullah. Itu merupakan rasa kerinduan yang begitu mendalam untuk dapat beribadah langsung di pusatnya, yakni Ka'bah Baitullah. Dan kembali Allah memberikan ampunan atas ibadah haji yang dilakukan. Al-hajju ilal hajji wal umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Satu haji kepada haji yang lain, satu umrah kepada umrah berikutnya, itu kafaratu lima bainahuma, adalah sebagai penghapus dosa bagi keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kembali Nabi Musa membaca Al-Alwah. Dan di sana Nabi Musa menemukan kembali kabar gembira yang dibacanya. Di sana ditemukan satu berita kabar gembira bahwa nanti akan datang sekelompok umat di mana mereka berniat satu keburukan, akan tetapi tidak dicatat sebagai satu perbuatan dosa. Dan ketika niat itu terlaksana, dilaksanakan menjadi satu keburukan atau perbuatan jahat, barulah perbuatan itu dinilai sebagai dosa. Siapakah umat yang disebut ini, wahai Allah? Apakah dia umatku? Kembali Allah menjawab, bukan wahai Musa. Dia adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bagian dari keutamaan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita mempunyai niat jahat, di saat kita mempunyai niat buruk untuk berbuat dosa, pada saat itu Allah belum catat sebagai dosa. Akan tetapi, ketika niat itu diwujudkan menjadi satu perbuatan buruk, satu perbuatan jahat, maka disitulah Allah baru mencatatnya sebagai satu dosa. Kemudian kembali Nabi Allah Musa alaihi salam membaca Al-Alwah dan di sana menemukan satu informasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nanti akan datang sekelompok umat di mana mereka memiliki niat untuk berbuat baik, maka Allah catat sebagai satu kebaikan. Dan ketika niat kebaikan itu diwujudkan dalam satu perbuatan, maka Allah akan melipat gandakannya menjadi 10 kebaikan, bahkan hingga 700 kali kebaikan. Subhanallah, Maha Rahman dan Maha Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika niat baik
ada di dalam hati sanubari kita. Di situ Allah sudah catat sebagai ibadah. Di situ Allah sudah catat sebagai pahala. Dan ketika niat baik itu diwujudkan di dalam satu perbuatan, maka Allah akan lipat gandakan pahala kebaikan itu menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat. Hadirin para pemirsa TV One yang terhormat. Kemudian Nabi Musa kembali membaca Al-Alwah dan di sana kembali menemukan berita kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti akan datang sekelompok umat di mana mereka senantiasa menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemunkaran. Siapakah umat tersebut? Jadikan aku bagian dari umat yang engkau maksud ya Allah. Allah kemudian menjawab, mereka adalah umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa terkagum-kagum ketika membaca kabar gembira yang ada di Al-Alwah yang merupakan wahyu yang Allah kirimkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang munkar. Inilah kenapa kemudian umat Rasulullah disebut sebagai khairu ummah, disebut sebagai sebaik-baik umat, sebagaimana disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari manusia yang lainnya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf dan senantiasa mencegah melarang kepada yang munkar. Hadirin para pemirsa TV One yang terhormat, itulah beberapa keutamaan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebagai bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah minta kepada Allah agar kita dilahirkan sebagai umat Rasulullah, akan tetapi Allah mentakdirkan kita semua terlahir sebagai bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kita menjadi orang-orang yang beriman, mengimani Rasulullah dan mengimani ajarannya, melaksanakan ajarannya dengan penuh ketaatan. Inilah orang-orang yang beruntung. Tuba liman ro'ani, tuba liman ro'ani. Beruntunglah orang-orang yang melihatku, wa aman nabi, dan beriman kepadaku. Summa tuba, summa tuba, summa tuba, liman lam yaroni, wa aman nabi. Kemudian beruntung, beruntung dan beruntung bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku, bagaimana bentuk fisikku, akan tetapi dia beriman kepadaku. Itulah kita semua. Kita memang bukanlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup pada masa Nabi, yang melihat bagaimana fisik Rasulullah, yang menyaksikan bagaimana turunnya wahyu yang diterima oleh Rasulullah, akan tetapi kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tausiah singkat ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menjadi umat-umat yang dicintai oleh beliau sehingga kita akan berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.